JKT 48! Woo! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels have come down to perform for you! Are you ready? Bye.
dari JKT48 yang telah kalian pilih. Terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih. Ya, jadi konser ini adalah rangkaian penutup. Kan kemarin udah pada voting dong ya, udah pada voting belum? Udah belum? Udah. Kira-kira ada yang tahu gak jumlah total lagu yang bisa kalian voting kemarin ada berapa? Berapa? Iya, jadi total lagu JKT48 yang bisa di-voting untuk Request Hour 2017 itu ada 267 lagu! Nah, Shania, tapi apa? Kan lagunya udah banyak nih. Tapi apal gak judul semuanya? Dari zaman Hybridization sampai Indahnya Humanisme. Apal gak? Kamu sebagai gen 1 hafal gak, Gaby? Apa, Gaby? Aku hafal. Hafal. Coba. Yeah. Dari mana? Dari awal. Hybridization. Terus? Aita Kata. Terus? Tadaima Rena Ichu. Waduh. Nah, terus hafal judul panjangnya Indahnya Senyum Manismu gak? Kamelo ini hafal. Kamelo ini hafal. Coba. Indahnya Senyum Manismu. Kamelo ini masih muda. Kamelo ini kayaknya hafal nih, coba. Kesimpulan yang membuatku malu setelah beberapa hari. Salah, kesimpulan yang sedikit membuatku malu. Baby apa nih, kayaknya baby apa nih? Kayaknya baby apa? Coba. Kesimpulan yang sedikit membuatku malu setelah beberapa kali berpikir. Beberapa hari berpikir. Di bawah pohon rindang. Bukan. Akan seperti apa lah yang membuatku sedikit malu setelah beberapa hari mikir akan seperti apa hubungan kita jika di bawah pohon yang rindang katakan indahnya senyum manismu. Tuh panjang banget. Iya. Nah, tadi pura-pura aja gak hafal. Iya. Ya lucu aja. Nah iya, tadi kan juga kita udah bawain lagu peringkat 30. Itu lagu gen 1 dan kita peringkat 1 dari bawah. Peringkat satu ya, cukup ya, tapi dari bawah. Iya, kira-kira apa di peringkat satunya? Karena apa? Apa coba? Karena kalau misalnya nanti ada yang gak ada di peringkat satu, akan dibuatkan video klip. Ah, mau dong jadi model video klip. Iya, video klip ya, peringkat satu. Video klip. Kira-kira dari huruf vokal atau huruf konsonan ya, judul nomor satunya itu. Apa sih? Kenapa sendiri kok tahu banget? Kepo banget. Gaby masuk peringkat satunya apa gimana ya? Kayaknya sih nggak tahu deh. Kita aja belum tahu beneran. Kan kita nggak tahu. Iya. Belum tahu. Kita semua belum ada yang beneran, tahu beneran, ya. Kita belum ada yang tahu. Kita nggak tahu. Ini bohong beneran. Kita juga nggak tahu. Serius banget ini mah. Kayaknya udah pada nggak sabar nih buat lanjut ke lagu yang berikutnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke peringkat kedua.